Bersama gue Randy, dan kali ini kita bakal main lagi game Free Fire Battleground. So guys, kalian banyak sekali yang bilang, "Bang, review akun subscriber bang," gitu kan. "Bang, review akun subscriber lagi," gitu. Terakhir kita review player yang udah pensi. Benar tidak? Sini, masuk sini dulu. Biar dia masuk frame. Sembari gue sambil live juga sih sebenarnya, guys. Udah banyak kan yang mau ngasih ID-ID-nya. Cuman hari ini gue gak bakal review ID-nya. Kali ini gue bakal dapet akun spesial dari server Malaysia. Terakhir itu kita akun apa? Kens ya? Kens. Iya, akun Kens. Akun Kens itu kemarin kita pengen ambil, cuman dia kasihan lah, gue kasihan gue topapin gitu. Ternyata banyak banget anjir. Email gue isinya, "Bang, topapin gue bang, gue mau pensi." Kesempatan banget bocah-bocah sekarang ini ya. Ya udah, kalau gitu udah lu cek kemarin? Udah ya. Nah, jadi dia tuh kemarin ngechat gue di Instagram, guys. Ntar gue bakal screenshot ke kalian ya. Nih guys, nih gue lagi chat orangnya nih ya. Namanya Oreki. Jadi dia ngechat gue nih, "Halo bang, review akun gue. Akun gue unik," katanya kan. Nah, "Akun gue unik kenapa?" "Itu bang, permanen yang buat aku gue unik." Iya, inilah guys yang buat akun dia unik ini ya. Akun terunik di FF. Dan ini ada di server Malaysia. "Abang punya nggak?" nih katanya kan. "Sorry tapi yang BTK..." Jangan. Yaudah kalau gitu guys, kita langsung aja review di Facebook ya, loginnya ya. Kita login Facebook dulu ya. Nah, ini bakal jadi pertanyaan juga coy. Seunik apa akun server Malaysia ya? Nah, kalau kalian punya akun server luar, misalnya review gue bakal perluas lagi gitu loh. Review akun subscriber dari luar negeri, ya gak? Wah, boleh kali. Iya, ntar orang-orang tinggal ikuti konten. Ikuti konten kita. Wits, ini dia coy. Street Tag and Night Bandit. Iya, John, lo ke server Singapura aja, Don. Ada tiket nggak? Iya, Platinum Power. Oke. Nah, jadi nih kalau akunnya unik, guys, ini gue bakal kasih diamond dia lah. Mumpung ada event juga lo di sini. Kalau akunnya B aja ya udahlah, kuring gitu. Wits, langsung aja coy, kita coba cek akunnya. Apakah benar akun ini unik ya? Akun subscriber gue dari Malaysia. Halo Malaysia. Apa kareba Malaysia? Oh, bukan ya. Pokoknya kalian yang dari Malaysia makasih banget, yang dari luar negeri juga makasih banget. Kalau kalian punya akun unik yang menurut kalian, "Wah, ini gua langka nih," ya kasih tahu gua aja, oke. Okay? Boleh dari Indonesia juga boleh sih. Oke, okay, kita ini mah Sultan jir. Top up-nya di range voucher jangan di mana-mana. Wah. Saya suka. Oke, okay, kita lihat nih ID-nya berapa digit tuh. 2 3 4 5 10 digit, coy. Oke. Okay. Terus juga Elite Pass-nya bolong, panuan ya. Elite Pass-nya panuan tapi 300-an Elite Pass-nya. 300-400-an gitu. Berarti Sultan ini mah. Oke, okay, lanjut lagi kita bakal coba cek motornya ya. Waduh, motornya banyak juga, guys. Ya udah jelek, dikit sih maksud gua nih, bukan jelek ya. Terus ininya, oh dia enggak punya ini. Punya Evogan kamu ya. Wah, dia berarti player-player ini. Wih, dia punya barretta yang baru, jir. Bukan ding, gue kira yang baru. Oke, okay. Tapi, what? Sayapnya ini? Wah, iya juga, tas sayap ini. Ini dia tas sayapnya, guys ya. Dia, keluarnya 2 biji doang. Yaudah, kalau gitu nih ternyata keunikannya untuk item-itemnya ini ya, belum banyak, guys. Kita keunikannya aja langsung ke vault kalau gitu. Nah, katanya dia punya unikan gitu loh. Keunikannya di sini. Nah, ini dia guys yang unik, guys. Keunikan akun dari Oreki. Bentar, gua cek dulu punya gua kayak gini enggak? Jangan-jangan punya gua gini juga, enggak unik dong kalau punya gua kayak gini. Gua gold sama XP-nya tuh enggak permanen, tapi ini bocah permanen, guys. Gimana bisa gitu ya? Kita coba cek aja langsung lagi ya. Ini enak loh bisa dapetin XP terus-terusan gitu kan. Nih guys, bisa dapetin XP terus-terusan, terus bisa dapet gold terus-terusan permanen, anjir. Mana caranya ya? Coba kalian komen 1 sampai 10 berapa keunikan item ini, guys. Kalau 10 berarti unik banget sih permanen ini, guys. 10 sih gitu katanya. 10, guys. 10. 110. Oh iya sih, gila juga guys ya. Untuk ini permanen, ternyata baru ini sih gue lihat yang kayak gini permanennya. Apakah ada yang mungkin kalian punya item permanen lainnya seperti loot drop? Nah, loot out maksud gue. Apakah ini ada yang permanen nih? Nah, mungkin kalau kalian ada yang permanen 4-4-nya ya, kalian kontak gue aja deh. Ya wes, lanjut lagi ke vault. Kita coba cek. Wih, bandelnya dikit kali. 130 cuman. Ini pas semua. Iya, wih, ada yang warna biru anjir. Baru tahu gue ada yang warna biru. Ah, iya nih Elite Pass. Warna biru bisa. Punya merah. Oh, ininya ding, variasi ininya. Topi. Api biru iya, versi topi. Widih, apa nih, guys?
Ultraman anjir. Skin Zilong ya? Enggak, John. Apa? Sensei ya. Oh iya juga sih. Sensei yang naga. Ini juga apa nih? Unik-unik kali ya. Item-item di Malaysia nih. Di Indo kayaknya enggak ada Rengoku ya. Rengoku udah ada sih di Indo, guys. Terus apa lagi nih? Make up. Nah, make up B aja. Ada sih. Mungkin dia akun baru ya. Kok bisa ya? Untuk Oreki coba kasih tahu gua gitu loh. Gimana cara lu dapetin bisa sampai maksimal gitu. Maksimal permanen ya. Karena gua pengen juga dapetin gold nih. Gold gua pengen gua naikin sampai 2 juta atau 3 juta gitu loh. Badannya ada 131 guys ya. Emang lepas banyak juga nih, top up terus nih orang. Gila guys. Nah, ini mystery shop. Oh, di sana enggak ada mystery shop, ding. Di Malaysia nggak ada mystery shop guys, di server Singapura. Adanya apa? Adanya Upin Ipin. Bukan mystery ilahi. Oke, lanjut lagi coy. Nah ini gue nggak tahu nih item-item mana aja yang nggak ada di server Indo ya. Gue nggak hafal banget soalnya. Ini barusan ada di Indo. Ini sendal merah apa nih? Mana nggak tahu tuh gue. Sendalnya banyak banget di server nih. Oh ada semua ding di Indo mah. Yes guys, lanjut lagi ke collection. Nah dia punya tas ini ya, tas apa mystery shop awal-awal. Totalnya ada 36 tas, parasut 27, animasinya juga ini kayak gini. Oke lanjut lagi. Dikit banget nih, player baru banget sih ini. Iya, oh enggak. Ini kalau di server luar, tas keluar ini lagi. Keluarnya gampang banget anjir, sumpah. Tiba-tiba keluar, kalau di Indo nggak pernah keluar. Beda tiap ini. Badgesnya juga banyak guys tuh. Udah apa lagi review? Oh event coba yuk. Kita cek event sekalian di server luar. Oh udah keluar ya di server luar. Lupa kemarin kan gue bahas. Udah gacha dia. Faded wheelnya nih. Jono. Corporal Jono faded wheelnya. Lihat tuh John. Sini John, Corporal Jono. Sini nih nge-spin di sini John. Biar lo gak dikata-katain lagi John. Ini udah punya juga di server Indo. Gak ada, gak ada yang baru, cuma itu doang Jono itu ya. Jono doang ya. Demon Royal udah ada di Indo. Apa jadi kurang guys ya sebenarnya aku ini. Tapi nggak apa lah. Tapi nggak apa-apa karena unik banget akunnya. Dia mempunyai akun yang sangat-sangat jarang dan langka. Bagi kalian yang punya item-item langka yang jarang orang punya guys, komentar di bawah dan kirimkan di email di rangesvoucher94@gmail.com ya. Kirimkan screenshotnya dan juga akun kalian. Nah karena dia udah mantap ya, akunnya udah nggak clickbait ternyata benar-benar unik, kita top upin aja 720 diamond coy. Oke, karena nggak unik banget gitu loh, voltnya B aja guys. Ya udahlah, kita top upin langsung guys ya. Jangan lupa untuk top upnya langsung di rangesvoucher.com. Oke, kita langsung top upin di rangesvoucher.com guys, let's go. Oke guys, karena gue baik ya, gue berubah pikiran. 1000 diamond aja gue tambahin ke dia. Salam juga untuk orang-orang Malaysia ya. Nah ini, gue tambahin lagi diamondnya nih. Sampai berapa nih gue tambahin tuh. Lihatlah sendiri, pinter. Lihatlah dan muka matahari. 2000 diamond coy gue tambahin tuh. Lihat guys, 2000 diamond guys. Kalian pasti abis ini email gue bejibun nih. Yowes, kalau gitu gue pengen tahu review dari kalian. Berapakah rating dari akun ini? Silakan komentar guys. Berapa ratingnya dan alasannya kenapa guys? Silakan. Gue pengen lihat rating kalian berapa untuk akun yang gua review tadi. 7, 10, 8. Kata Miojo 7. 100. 1 dikit banget. 8 dari 10. Itu 1/2. 9 dari 100. Kejauhan plok. Itu dia ada nilai dari subscriber gua coy. Kalau gua sendiri untuk akun ini voltnya gitu ya. 5 dari 10 lah untuk voltnya, item-itemnya. Ya cuman kalau dari keunikannya, nah itu impactnya itu gitu loh. Kalau lo pengen farming XP sampai level 99 atau level tertinggi, gampang gitu pakai akun ini ya. Ataupun lo pengen nyari gold sebanyak-banyaknya guys, lebih mudah. Untuk keunikannya gue kasih 10 dari 10 lah, mantap ya. Oke guys, itu dia untuk konten kita kali ini. Bagaimana menurut anda? Bagus. I'm boring. Yowes, thank you Oreki, selamat dapat diamond ya. Kalian yang pengen gini langsung aja cek email, apa kirim email. Oke, okay, thank you semuanya sudah nonton. Kita bakal bertemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sayonara. Kami